Astaga, ternyata seru banget ya di Gemes. Ciselin Sonichi ya. Iya, Sonichi juga nih di Gemes. Minggu kemarin Sonichinya di Bucin ya. Kali ini di Gemes. Ternyata Gemes juga beda banget ya suasananya. Rame banget. Jadi hari ini aku, Freya, dan Ciselin akan bertanding di Gemes nih. Iya, kira-kira kita mau bertanding apa ya? Nanti bakal ada 3 game. 3 game guys, wih seru banget ya sih, oh my god, panik takut. Kalau dulu tuh kita setim gak sih Ciselin, terus sekarang kita bertanding. Astaga, takut. Takut banget ngelawan mantan kapten. Oke, jadi seperti biasanya, kita akan melewati 3 game Gemes dan harus menjalani 5 buah hukuman dalam amplop yang berisikan 3 hukuman dan putar balik. Oke, jadi kita nanti ada 5 amplop nih. 3 itu hukuman, 2 itu putar balik. Kalau misalkan kita dapat putar balik, berarti misalkan aku dapat putar balik, berarti kamu yang kena hukuman. Iya, seperti itu. Semoga tidak terulang kembali ya. Amin. Karena aku pernah kena. Tapi kayaknya hari ini orangnya beda nih. Aku udah semangat nih. Aku udah 4 kalinya jangan sampai aku kalah lagi gitu, Mas. Semoga ya. Tapi kalau misalkan aku menang gimana nih? Ya. Gak ditakdirin kali ya. Enggak pasti bisa kalau hari ini ya, Freya. Jadi gamenya ada apa aja nih, Ciselin hari ini? Oke, jadi gamenya ada 3 ya. Yang pertama ada bola salju Gemes. Dan yang kedua ada kelengket Gemes. Dan yang ketiga ada sarung Gemes. Iya ya. Astaga, di sini ada, sini ada, sini ada gitu kan. Semuanya lagi gini-gini. Iya. Oke. Jadi biar kita makin semangat, jangan lupa buat traktir kita. Ada martabak spesial, ada cilok, ada nasi pecel, ada takoyaki, terus juga ada juga lucky cat. Sebelum kita mulai, kita mau polling dulu nih, kira-kira siapa yang menang? Ciselin atau aku? Siapa nih? Polling dari sekarang, guys. Polling. Yuk, langsung kita polling sekarang. Siapa nih yang bakal menang, kira-kira? Ayo, kita lihat nih. Siapa nih? Ayo. Ayo kita lihat hasilnya. Sally! Tipis kok, masih tipis. Masih tipis. Tipis. Ada lagi guys dari Kak Nisha Wuki. 2, 3. Makasih. God. So fun. Astaga, tapi kalian jangan mempercayai hasil ya, pollingnya ya. Karena siapa tahu dia kayak gitu menang sih. Ya. Oke, pesimis gitu sih. Karena aku gak pernah menang game-game kayak gini guys. Aku tidak pernah menang game-game kayak gini. Jarang banget kalau misalkan menang itu hoki ya guys. Jadi gimana kalau kita langsung mulai ke game pertama aja? Oke, okay, game pertama. Bola salju Gemes. Wow. Gimana nih rules-nya, Ci? Di sini sudah ada kapas, ada whipped cream sama ada mangkok kosong. Jadi dari sini itu kita bakalan pakai hidung kita. Gini, biar hidung kita ada whipped cream-nya. Terus ditempelin ke kapas. Dan kapas ini tuh harus dibawa ke mangkok yang kosong ini. Dipindahin gitu. Dipindahin ya, guys. Dan siapa yang paling banyak ialah pemenangnya. Oke. Dijauhin dong. Bakal anak kedua. Iya. Maaf. Gak terima nih. Maaf. Jadi kalau misalkan kita pakai whipped cream ini pasti nempel ya di hidung kita. Cisanya mau nyantahin enggak? Kayak gini-gini. Coba kita contohin dulu kali ya. Contohin dulu kali ya. Sekali ya. Oh my god. Oh, itu lagi empat. Aduh, wangi whipped creamnya. Nah, kayak
Astaga, tumpah. Tirinya apa dia? Tirinya di bawah ya. Oh, nah, di bawah. Nah, ini juga di bawah. Enggak boleh pakai tangan. Gini. Nah. Betul. Nah. Astaga. Aduh, susah. Nah. Kayak gitu ya berarti bisa bisa digerak-gerakin kepalanya atau enggak dimeperin gitu. Oke. Okay. Tanpa nunggu lama-lama lagi, asik. Langsung aja ya. Aduh. Ada kapas. Saya tidak bisa dengan seperti ini. Balikin lagi. Kita mulai aja kali ya. Kira enggak tahu ya kan ada kapas di situ. Game yang pertama. 3 2 1. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas. Jadi ini di babak yang ini aku yang menang. Asik. Gimana Freya gini? Gak boleh overprobo ya. Agak serem ya. Jadi Ciselin akan menerima 5 kartu nih. Iya. 5 amplop.
Ada 1, 2, 3, 4 amplop. Lucu banget amplopnya. Iya lucu banget ya, gemes sih. Coba tunjukin ke kamera Cici. Iya. Ada 5 amplop. Nanti satu, kalian bisa polling amplop mana yang harus dipilih sama Ciselin. Takut. Pollingnya sekarang juga. Ayo pollingnya jangan jangan yang dapat yang jelek ya hukumannya. Nomor 3. Nomor 3. Apakah isinya? 3. Ini coba amplopnya warna pink. Kena hukuman. Padahal Freya yang menang ya guys. Bisa-bisanya loh. Berarti masih ada amplop sisa yang nomor 1, 2, 4, sama 5. Berarti ada 3 hukuman, sisa 1 puter balik. Puter balik lagi dong biar kering. Astaga. 2 itu agak deketan ya sama angka 3. Penasaran nih. Aku jantungnya kepanjang. Panjang tulisannya udah pasti kan. Segar-segar makan 5 potong lemon. Mantap jiwa. Raden ya? Kak Raden! Makasih. 1, 2, 3. Makasih. Iya. Lagi kan ada lagi. Lagi kan dari siapa nih? Dari Kak Fauzul. Oke. Kak Fre izin gak? Apa tuh? Kak Fre izin gak VC dulu bulan ini ya? Marahin! Gak boleh. Nanti video callnya ke yang lain. Oh gitu ya, yaudah kita yang kasih aja ya buat kakak. 1, 2, 3. Makasih. Oke. Langsung saja hukum. Gede banget lemon. Gede banget, ini boleh dicocol whipped cream gak? Terus ini harus gede dimakan manis. Gitu sama gede banget sih kak. Maaf, ada ininya. Seger nih. Ibu, oh biar agak manis dikit boleh gak sini? Pakai whipped cream. Coba. Ntar deh. Perlihatkanlah muka manismu. Astagfirullahaladzim. Aku ambil liat Ciselin aja gak sih biar manis. Aduh. Segar. Segar. Enak. Kalian liatnya juga segar. Agak ngilu ya. Kok bisa sih makan tanpa ekspresi yang mau coba? Ditambahin whipped cream. Enak. Enak kok pakai ini. Kayak pai gitu loh. Tapi enggak ada kuenya. Kalau enak kan saya coba deh. Aduh. Doyan katanya, doyannya. Enak. Udah ngahi. Satu. Astaga. Bener-bener. Lihat deh whipped creamnya sampai sisa segini guys. Tuh.
Oh my god. Haper. Enggak, makasih. Boleh refill enggak? Whip cream-nya refill. Dikasih beneran loh. Mau dong. Wah. Wow. Banyak. Ini nih buat Freya nih banyak. Wah. Wow. Serem gak sih ngeliatnya? Astaga. Bisa-bisa aneh gak sih? Lemon pakai whipped cream. Eh kalian coba deh di rumah. Enak gak? Aku yang asem ya? Tapi ini sedih banget sih kamu yang mulai, tapi kenapa kamu yang kena hukuman? Udah! Yeay! Udah! Ini kalau sampai ternyata Cisa yang kalah lagi di babak kedua tapi akan kena hukuman lagi, gimana dong? Kenapa? Dah. Sekarang babak 1 udah selesai. Gimana kalau kita nonton video highlight Gemes minggu lalu dulu? Cekidot. 1, 2, 3, 4. Halo semuanya, aku Eril. Aku Gita. Ya, jadi nanti kita berdua bisa bermain ya. Ada 3 buah games. Baik. Yang pertama itu tadi ada salju halu gemes. Ya. Ada satu dosa. Oh my god. Masuk ke game kedua. Apa namanya Ciselin? Kelengket
gemes. Oke, jadi di game kedua ini kita bakalan ada kelereng nih di sini ya guys, ada kelereng. Nah, dan di sini ada double tape yang sudah ditempelkan di sini di meja, ujung meja situ. Jadi di sini itu kita harus menggelindingkan sampai ke sini dan nggak boleh jatuh, harus tempel. Dan nanti kalau misalkan kelengking yang paling banyak yang ada di sini bakal menang. Coba kita buka dulu kali ya. Kita coba dulu ya. Asik. Wah, ada laki-laki. Raden. Kak Raden. Apa tuh katanya, Ci? Semangat terus Freya, Ci Selin aja deh yang semangat. Wah, Freya. Gak boleh gitu, Kakak. makasih dulu. Oke. 1, 2, 3. Makasih. Oke, okay, kita langsung ya. Aja. Oh, coba dulu ya. Itu dilepas belum? Oh, udah. Ya. Coba ya. Oh. Ya, malah kesana. Is. Ya, gak nyampe. Is. Kok bisa sih? Kenapa sih? Oke, berarti gitu ya caranya ya, Ci Selin. Belum dapet dari tadi. Oke. Dekatin sini. Langsung aja kali ya, kita mulai. 3, 2, 1. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tipis gak sih? Masih tipis. Tipis
Inggris ya. Nyolong amplopnya. Amplop mana amplop? Berarti di babak yang ini Ciselin yang menang. Iya. Oke, kita amplopnya sisa 3. Kalian bisa pilih salah satu dari nomor ini untuk menjadi hukuman Freya ya. Ada amplop nomor 1, 4 sama 5. Langsung saja. Sepertinya 1. 1515 tuh. Unggul tuh. 555 lebih ke 5. 55. 5. Oke. Okay. Enggak dekatan sama angka 3 ya. Ah, panjang sih. Siang hari bolong makan bakso tuh enak ya. Kamu dapat hukuman minum jus bakso malam. Kenyang ya hari ini aku. Astaga. No. Udah. Ya. Sangat fancy ya. Kayak di bintang 5 ya gitu makanannya, makanan hotel bintang 5. Mau cobain dulu. Enggak. Salin enggak mau. Udah seram gitu ngeliatnya. Enak. Enggak, tapi pedas. Enak tapi pedas. Minum. Aku enggak bisa makan pedas. Udah. Nah. Enak. Dia ambil lagi. Gue udah dihabisin. Makan ini nih. Enak tuh. Enggak. Udah. Yeay, jadi kita sisa amplop, 2 amplop ya buat nanti. Oke. Kita simpan saja. Babak 2 udah selesai, sekarang kita lihat video highlight. Belum ya, kita baca dulu. Skor dulu sejauh ini dari game 1 dan game 2. Skornya Freya dapat 1 dan aku sendiri dapat 1 juga. Jadi kita masih seri ya. Oke, kita bacain komen dulu deh. Gimana perasaan kalian melihat Freya minum jus bakso malam? Freya kenyang, doyan nih. Doyan ini mah. Aku terakhir makan bakso tuh bulan lalu deh kayaknya. Oh ya? Abisin aja apa? Pedas! Kayaknya kalau nggak pedas aku abisin. Enak. Apalagi katanya bakso pakai whipped cream. Udah nggak ada, mau coba nggak nanti? Ini nggak ada pakai whipped cream. Nggak. Kamu coba dulu deh, nanti kalau misalkan enak, jangan ngajak aku. Kan kayak kol ayam goreng gitu pakai es krim enak. Salin pengen, enggak makasih ya, Salin tidak pengen. Iya, kayak kalau misalnya kentang goreng sama atau nggak ayam goreng dikasih es krim tuh enak. Iya kah? Jadi ini kentang gorengnya, ini es krimnya gitu? Enggak, kalau whipped cream. Oh. Kayak 2 in 1 gitu. Mau enggak banget. Apa lu, Ham?
Kok pada suruh aku makan sih? Aku gak mau, guys. Coba aja. No. Cisarnya lagi diet ya? Enggak juga. Enggak, aku gak penasaran. Tidak, aku tidak penasaran. Oke, kita langsung aja masuk ke highlight Mabar Valky 48 minggu lalu. Hai, aku Anin, aku Masha. Hari ini kita abis mabar ya. Seru banget. Hai semuanya, apa kabar? Mabar aja. Kasih dong. Aku tuh hari ini nggak apa-apa. Jadi kita main sama tim kita yang udah dipilih dari yang menang gombalan juga sama yang tadi. Aduh, ya dong teh. Sabar dong, belum ada apa-apa. Baru lah satu. Kabur dia jadi burung. Ngejar-ngejar aku, ayo Wak. Seru banget sih, karena hari ini aku menang dan bebas dari hukuman. Coba gimana Wak? Yang tadi harusnya kan marshmallow bisa diganti gara-gara Kak Anin bilang puas wasabi ya. Tapi sih bilang lebih seru. Tapi nanti diganti lagi ke marshmallow ini. Hukumannya masukin banyak marshmallow habis itu ini. Tapi itu gampang banget, harusnya Marsha kasihnya yang wasabi tetap. Kurang. Lagi, tambah lagi. Aku tuh masuk dari 2000. Ini aku udah 8 tahun. Ini yang ada di tengah tuh. Cukup ya? Belum. Iya buat semuanya jangan lupa ikutan audisi lagi biar bisa mabar sama kita Valky 48. Dadah. Thank you. Walaupun kamar yang kuliah satu rebahan di kasur, memangnya ada artinya aku sebenarnya menunggu jalan. Kembali lagi di Gemes Game Show paling gemes, gemes, gemes. Oke, jadi di sini kita udah ada sarung ya. Jadi kita mau ngapain, Freya? Ada sarung. Kita mau masuk ke babak ketiga yaitu game sarung gemas. Rulesnya gimana nih, Ciselin? Rulesnya gampang banget, Freya. Gampang banget. Jadi ini kita ada sarung nih, kita pakai. Nanti kita bakalan tarik-tarikan. Jadi kita gini nih, nanti gini. Nah, gini. Iya. Terus kamu ke sana, aku ke sini, narik-tarikan. Terus ini ada batasannya di meja ini kan warna merah. Kalau misalkan aku nih udah lewat ke batasan kamu nih, berarti kamu yang menang. Tapi kalau misalkan aku tarik kamu. Ini kayak di aku tarik kamu sampai lewat batas ini, berarti kamu kalah. Oke. Ini jadinya di leher aja apa? Agak sakit ya. Dari siapa tuh? Dari ke Kaken Daya. Apa kata Kaken? Gak ada. Oke. Buat Kaken Daya. Makasih. Asik. Jadi nanti game ini dibagi jadi 3 babak ya. 3 ronde. 3 ronde. Jadi misalnya nanti aku menang 2 kali, terus misalnya sekali berarti aku yang menang. Tarik aku, Freya. Aku banget. Kita mau coba latihan dulu gak sih? Latihan. Oke, boleh. Apa langsung mulai aja? Ini aku tenaganya masih penuh nih abis makan mulu kan. Takut. Oke. Oke, di tengah-tengah dulu gak sih kita? Sini. Sini. Oke, siap. 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 1, 2, 3.
langsung kita ronde kedua. Sinian. Siap ya? Oke. 3 2 1 Tadi aku udah di ujung sini, ditarik balik sama dia. Aduh, Freya kuat abis, banget. Abis makan ini ketekan gitu ya. Ini jadi 5 babak. Oke. Oke, ini 2 kosong ya. Oke. Jadi 5 babak, ini berarti ke ronde ketiga. Oke. Sini Freya. 3 2 1 ketawa Fre. Ya. 3 2 1. Oke. 1. Walaupun saya udah menang, cuma satu babak lagi. Satu babak lagi. Kalian siap enggak menang mutlak nih? Benar ya? Siap. 3 2 1. Penantian ini setelah guys, aku hadir keempat kalinya ya Allah. Freya, Freya tenaganya. Makanya minum ini. Coba lemon pakai whipped cream. Oke. Tinggal 2 amplop. Ada 2 amplop lagi. Jadi di babak ini aku yang menang. Oke, jadi langsung aja di vote ya, mau 1 atau 4. Yang mana nih hukuman untuk Selin, guys? 1 atau 4? Ih, kayak upin-ipin. 1 kali ya, tapi banyakan 1 ya? 1 ya, udah kita buka 1 aja ya. Taruh. Ini puter balik ya guys, puter balik. Ini aku sampai bingung ntar yang dapat hukuman final siapa sih? ini guys, Freya yang menang tapi kenapa dia yang dapat hukuman semua ya? Oke. Apa nih? Astagfirullahaladzim, makan wasabi sesendok bisa bikin mata kamu jadi melek. Astaga, Freya makan wasabi guys. Kamu siap nggak? Nggak. I hate wasabi so much. Like I don't like it. Ya coba dulu. Es krim nih. Es krim Freya. Es krim green tea matcha. Coba. Emang. Bahkan kayak kalau misalnya sushinya 2 terus wasabinya segini aja aku gak mau makan wasabi. Es krim. Baunya. Gak apa-apa kan tadi abis narik-narikan ya kan. Biar tambahin tenaga kamu lagi biar melek gitu. Ya satu. Aku kehilangan
enggak. Satu. Udah kurang ini. Dua. Tiga. Mau. Aku lupa kok ternyata rasa wasabi kayak gini. Oh. Tapi kamu biasanya pernah makan wasabi? Gak pernah. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Tapi kalau misalkan makan sushi gitu? Gak pernah makan wasabi. Oh, berarti udah lama banget ya? Hebat loh makan wasabi sesendok. Oke, jadi kita langsung kasih tau saja skor sejauh ini setelah 3 game. Enggak guna, aku tetap dapat dukungan. Oke, skornya adalah Freya dapat 2. Kalau Helin aku dapat 1. Jadi pemenang di game di gemas hari ini adalah aku. Akhirnya ya, setelah berapa kali? 4, ini kali keempat. Aku, oh my god, I love 4. Berarti? Iya nih, seharusnya dari awal tuh 4 aja. Kenapa sih pakai satu-satu? Heran deh. Kamu yang pilihin buat aku loh satu. Oke. Oke, yang kalah adalah aku. Jadi aku yang bakalan dapat hukuman final. Gimana perasaannya? Seneng lah, kayak seneng. Udah setelah sekian lama gitu. Setelah ini kita bakalan menghukum Giselin karena dia yang paling banyak kalah. Tapi yeah, kita break dulu, kita nonton video highlight kucing minggu lalu. Bahkan baru kenal gitu. Harus pakai feeling juga ya. Seru banget ya ternyata. Aku juga hari ini di sini tuh mendapat banyak sekali info-info menarik, menarik ya, tentang cinta. Dan karena aku hari ini pertama ya ikut bucin, bagian yang paling aku suka itu adalah meme cinta. Itu lucu banget sih ya. Itu lucu banget sih, kayak tepuk sebelah tangan. Masa cinta lo bertepuk sebelah tangan? Show paling gemes. Jadi karena Giselin yang kalah, jadi Giselin yang menerima
apa namanya hukuman final gitu. Ada tiga pilihan hukuman. Yang pertama ada didandan jadi biduan menor terus nyanyi lagu dangdut lagu JKT48 versi dangdut, terus sikat gigi pakai wasabi. Sama minum jus bakso malam. Kalian bisa polling dari sekarang. BTW guys. Freya. Bercanda. Kita lihat hasilnya ya. Oke, kita lihat hasilnya. 1, 2. Tuh kan bener. Jadi bidan menor. Oh ini sidang ini benar ya. Hello night ya. Astaga. Ini Freya yang make upin. Yoi. Oh, kamu yang make upin. Ini nggak apa-apa gak sih? Dia udah make up lu kaget. Udah cantik. Sekalian aja pakai yang hitam ya. Oke. Di bawah mata nggak? Biar metal gitu. Jadi dangdut tetap metal. Jangan di bawah mata tapi ini nih di kelopak mata aja. Request lagi. Udah kena hukuman request. Permisi. Astaga itu pipinya. Ini Freya kalau butuh referensi minor nih. Oh no. Itu shadingnya tebel banget ya. Oh no. Gak ada. Ini aku di make up Freya. Ini apa ini? Lipstick. Oh ini. Iya, cengkok dangdutnya harus ada ya. Cengkok Melayu. Ceritanya out. Itu baru luarnya doang sih Celine. Nah, ini baru bagus kayak dia apa namanya banyak shape-nya gitu. Astaga. Ini alis pensil alisnya buat di mana ya? Alis aku udah bagus. Oke. Oh, sini aja sini. Jadi enggak apa-apa. Belum rata ya. Nah, rata aja. Ini out of the line ya ini. Iya, sengaja kan biar kayak wow gitu. Selatan rapi bulu-bulunya. Astaga. Hai. Selatan yang dilalui jadi tapi tidak mungkin. Apa nih? Semua. Oh enggak. Apa ya? Lagu JKT. Alhamdulillah enggak apa-apa makan deh. Agak seru. Have you rotation ya? Pernah ya? Iya pernah ya? I want you. I need you. I love you. Kuala pun hatiku. Apa ya? Keras berbunyi irama musikku.
adalah tiket dari Kak Kendaya. Oke, aku ya berarti. Oke, silahkan. Makasih. Iya. Lagi dong. Astaga. Lagunya lagi. Makin goyang. Muncul. Ayo aja. I want you, I need you, I love you. Cisel ini sudah. Hah? Apa? Belum satu rem. Ya. Ayo, silahkan. I want you, I need you, I love you. Di lubuk hatiku terasan suri irama muziku. OOTS. Ada yang bilang seneng batu Freya. Akhirnya ya Freya menang ya di Gemes. Setelah 4 kali main di Gemes ya. Keren banget. Gimana perasaannya melihat aku menjadi biduan dangdut JKT48? Cocok gak sih next regenerasi JKT dangdut? Amin. Udah keluar. Aduh. Kan singlenya kan. Nanti apa lagunya kasih Sky ya, aku juga jadi dangdut sama aku ya. Oke, semuanya makasih buat yang sudah nonton Gemes hari ini. Iya, Gemes. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa nonton Gemes setiap hari Senin jam 2 siang. Oke.